Di sini kalian akan diberikan VIP 9. Terus ini bisa kalian beli, guys. Beli semuanya ya. Tuh, dapat 20M atau 20 juta silver, 93.000 ingot ya. Kok bentuknya kayak gini sih? Satu, dua, tiga, empat, anjir, lima, enam, gak ngotak, cok. Wow, keren. Hello guys, kembali lagi di Animeku OP. Nah, konten kali ini guys, Animeku OP akan bermain game terbaru lagi guys. Privat ya guys ya, bukan global. Privat Naruto terbaru guys. Kalau nggak nyoba, rugi ya guys ya. Oke, sebelum kita ke reviewnya, alangkah baiknya ditekan tombol ini dulu guys ya, agar Animeku lebih semangat lagi memberikan informasi seputar game-game Naruto Privat. Anjay. Oke guys, langsung saja guys ya, di hari Jumat ini guys ya, sebelum sholat Jumat kita buat kontennya guys. Dan semoga barokah. Anjay. Kita masuk dulu. Kita masuk dulu guys ya. Bang, linknya minta bang, linknya ada di bawah guys. Cara daftarnya bang, cara daftarnya ada di video guys ya. Makanya jangan di skip guys. Gampang banget, cara daftar tuh gampang banget guys. Oke, kita masuk ya. Ini orinya baru muncul sekitar 5 hari yang lalu ya guys ya. Seminggu yang lalu. Dan orang Vietnam ini luar biasa guys. Langsung dibeli atau diambilnya ya, dan dijadikan privat guys. Luar biasa. Sayangnya cuma bahasa ya. Kalau di global kan bahasa Inggris ya. Tapi kalau di privat nih masih pakai menggunakan bahasa bahasa yang ini ya guys, Chinese ya, atau bahasa Mandarin. Tetapi keunggulannya dia ini eventnya lengkap, dan yang pasti giftnya melimpah ya, melimpah ruah guys. Oke, kita pakai ya, kita Yamato ya. Sorry, kita Minato melawan si Kyuubi guys. Nggak bisa di skip ya, nggak bisa di skip. Oke, kita besarkan dulu suaranya. Langsung tewas ya. Kita skip aja. Kita kasih nama dulu guys. Mantap. Ada si Zune ya, ngasih saran ke kita. Mantap jiwa. Terus Naruto kita, kita mengikuti guide-nya dulu. Kita mengikuti petunjuk si Shizune ya, bebek Shizune. Siap. Kita ikuti dulu nih, siapa buruk banget. Bapaknya si Denki kah? Oke, kita lagi bicara sama Hokage ketiga ya, Hiruzen. Dan awal di sini diceritakan bahwasannya si Naruto itu mencuri gulungan, dan si siapa namanya? Iruka Sensei menghentikan Naruto guys. Oke, bisa dipercepat ya ternyata guys. Langsung bisa dipercepat. Terus skip aja. Nah, di sini si Naruto kok melawan jurus haremnya ya? Kok dia ngelawan jurus haremnya guys? Di skip gak bisa ya, nggak bisa guys. Dipercepat, bisa kali dua bisa ya. Anjay, ini dua dimensi guys, tapi lumayan bagus ya. Mamam itu Kagebunshi no Jutsu.
Oke, kita akan dites sama Iruka Sensei ya. Apakah kita bisa lulus di ujian Genin? Ya, ini Genin masih ya, bukan Chunin. Nah, di sini tuh, oh ada Mizuki ya. Ada Sensei Mizuki, guys, yang membuat Naruto itu hampir ya, hampir dikhianati. Hampir terkhianati, guys. Untuk dimensinya sih dua dimensi ya. Ada screen, ada reply ya. Cukup menarik gamenya. Dapat fragment Sasuke lumayan. Oke, Bebek Shizune ngasih panduan. Dan di sini ya, di sini guys, kita diberikan tuh guys, tuh. Mana sih tangan saya nggak sepanjang ya? 89.000 idot guys ya. Gimana menurut kamu guys? Apakah game ini menarik, menarik, menarik atau tidak guys? Anjay, tiga kali saya bilang guys. Oke, nanti kita gacha-gacha ya guys ya. Nah, kalau kalian ya, kalau kalian ini main di server global atau server ori ya, yang baru rilis sekitar 7 hari yang lalu ya, kalian belajar belajar hero-nya di server privatnya aja guys ya, di sini. Jadi di server ori-nya kalian sudah bisa mengetahui hero-hero mana yang wajib kalian miliki, yang meta gitu maksudnya guys. Gitu ya. Jangan langsung ke server ori guys ya, karena di server orinya nanti kamu bakal kalah sama FP Twin ya. Yang ini kan F2P yang ini guys. Nah gitu. Let's go, kita mainkan guys. Emang sih ada kelebihan, ada kekurangan, itu setelah kalian guys. Saya kan ngasih pendapat, ngasih apa ya, ngasih saran ya guys ya. Kalau lebih baik lagi kalau kalian main dua-duanya guys ya, main dua-duanya tuh lebih hebat kalian. Oke, kita pasang dulu formasi si Sasuke. Kita masukkan Mizuki. Mizuki apa Mazuki? Siapa namanya ya? Lupa saya, Mizuki kalau nggak salah namanya guys. Oke, kita akan pergi ke desa Sunagakure. Tadi ada nampak seperti desa pasir gitu ya. Kalau desa pasir sebutannya Sunagakure guys ya. Kita melawan Anbu guys. Anbu Konoha. Dalam story-nya sih sebenarnya si Naruto itu dikejar nggak sama Anbu, tetapi sama guru-guru jonin-jonin biasa ya, seperti Jonin Iruka, Jonin Mizuki ya, cuman guru-guru jonin-jonin pengajar doang. Nggak Anbu, tapi di sini yang nyerang Anbu ya, yang nyari si Naruto. Dan diceritakan tuh bahwasanya Naruto mencuri gulungan, makanya si Naruto dicari-cari ya. Kita skip. Dan celah, bukan celah sih, dan buruknya si Mizuki ini ya, ketahuan ya ketika Naruto menguping guys. Mantap guys. Kagebun Shinojutsu itu jurus andalan Naruto ya, dari dia kecil, dari Genin sampai Shippuden sampai sekarang ya, itu Kagebun Shinojutsu guys ya, 1000 bayangan. Selesai kah? Selesai, mantap jiwa guys. Oke, kita akan lihat ya fitur-fitur apa saja yang kebuka guys. Di sini kalian akan diberikan VIP 9 tuh, VIP 9 coy. 9 ya. Terus
Ini bisa kalian beli, guys. Beli semuanya ya. Tuh, beli guys, tuh. Kita beli lagi. Bentar. Mana sih? Hilang. Gratis. Dapat EGOT. Oke, saya perjelas lagi, guys ya. Di sini kalian mendapatkan ya VIP 9 dapat 20M atau 20 juta silver. Yang paling keren lagi, guys, 93.000 ingot ya. Jadi kalian puas-puas lah gacha, guys ya. Tuh, kita dapat lagi yang ini, guys. Ini apa ini? Fragment kah? Saya nggak main yang orinya, guys ya. Tapi namanya game-game Naruto ini nggak jauh beda lah sama game-game Naruto lainnya. Betul nggak? Betul. Ini bisa dibeli ya. Nggak bisa dibeli, kenapa masih ada ininya, coy. Titik-titik nih, oke lah. Ini bisa diambil hari pertama ya, guys ya. Terus masih bisa. Masih ada, guys, yang bisa diambil. Tuh. Lumayan ya, dapat tenaga. Apalagi nih. Tempat gacha, guys. Gacanya mahal, anjir. Di sini tempat gacha tapi mahal ya. Ya. Gacanya 36.000, bukan 3.000 ya. Biasanya sih murah ya, 3.000 atau 4.000 gitu. Di sini 36.000, coy. Tapi lumayan lah, guys ya. Yang penting dapat VIP, guys. Dapat VIP-nya ya. Oh, gacanya gini ya. Sekali lagi. Dapat equip. Ya, equip ya kalau nggak salah. Ini kok nggak bisa diambil sih? Apa ini yang bisa diambil nih? Nggak bisa diambil, guys. Oke. Kita coba kita kesini dulu. Oh, ini ada yang bisa diambil. Ya, kita ambil dulu. Pokoknya yang penting-penting kita ambil dulu, guys. Ambil. Terus tadi kita bisa buka, kita tadi dapat apa ya? Dapat seperti fragment gitu, guys. Dan ini nanti wajib kita beli semua ini, guys ya. Oh, ini wajib kita beli, guys. Dari VIP 10 ya. Dapat Sasuke. Oke, kita beli dulu ya. Kita beli dulu dari VIP 1, guys. Dari VIP 0 kita beli gratis. Ya kan? Terus VIP 1 beli. Dapat 1.000, lumayan. Gak bisa lagi. Dapat lagi 1.000. Dapat 2.000 ya. Dapat 3.000. Makin tinggi. Dapat Naruto VIP 5. Dapat fragment si Sasuke. Dapat Naruto lagi. Naruto kuning ya. Dapat Sasuke lagi, guys. Dapat 10 yang S ya. Oh, nggak bisa yang ini. Yang ini juga nggak bisa ya. Oke, habis, guys. Yang penting kita kenyang ya. Di sini saya ulangi lagi. Kita memiliki 102.000 EGOT ya. EGOT kita, guys. Mantap. Apa ini? Kita gacha dulu, guys. Gacha dulu. Gacha dulu. Di mana gacha? Di sini ya. Ya, di sini gachanya dapat apa sih? Kita cek dulu, guys. Bentar. Salah, guys. Kita ada 13 ya. Jadi kita bisa gacha sekitar 13 kali ya. Jadi kita buang dulu 3-nya. Nanti langsung 10 ya, guys ya. Oke, dapat equip lagi. Di sini dapat apa sih bagus ya? Coba kita cek dulu, guys. Gak bisa dicek ya? Oh, bisa. Nah, di sini yang merah ya. Niji, Tsunade, Kurenai ya. Si Zabuza, Kakashi, ini Kimimaro. Si Haku, Angko, Sasuke, Nenekchiyo, Naruto, Itachi, Yamato, Naruto, Kabuto, si Shikamaru, Temari. Ini si siapa bapaknya si, lupa saya namanya, guys. Anaknya si Ruzen.
Terus Gaara. Azuma ya, Azuma Sensei. Yang merah ya. Yang kuningnya cukup bagus juga ya. Ada Tsunade kuning, guys. Oh, di sini Naruto bisa jadi bisa di atas rata-rata ya si Naruto ya. Kekuatannya, guys, kita lihat dari sini aja sudah nampak, guys. Tuh. Oke, kita coba gacha, guys ya, langsung ya. Tunggu kita buang dulu dua, dua lagi kita buang terus kita gacha yang 10. Oke, guys, oke. Dapat punyanya si Naruto ya, kacamata Naruto. Oke, kita gacha, guys. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 please. Please dapat yang SS please. Sudah ada, guys. Dapat SS ya, mantap. Dapat Kakashi, guys. 2 SS. Anjir, keren, guys. Keren, guys, ya. Belum lagi kita memutar ya, dapat 2 SS, guys. Bayangkan. 2 SS loh. 2 SS. Anjir. Cuman bahasanya aja sayangnya, guys. Kalau bahasanya keren pasti kita main nih, guys. Kita coba kita main nih, guys ya. Coba kita main nanti, guys. Oke, guys. Kita gacha lagi, guys ya. Gacha ya. Tapi takutnya ada event-event yang menarik gitu, ya kan? Event gacha. Kita cek dulu lah, guys. Kita cek dulu ya sebelum ngegacha, kita cek dulu, guys, event-eventnya. Oh, ini event, guys. Ini eventnya 5000 nih apa ini? Oh, yuk. Oh ya, kita bisa memutar, guys. Tas-tas-tas, kita ke tas dulu. Perasaan tadi banyak atas tuh, ya kan? Banyak kan? Apa itu? Belum bisa dibuka ya? Oh, duit ya. Duit, guys. Hah? Kok nggak bisa dibuka? Nggak bisa dibuka, guys. Oke, guys, kita gacha lagi, guys ya. Tanggung, guys. Kita gacha lagi, guys ya. Mana? Ini dia. Kita gacha lagi, guys ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga dapat yang SS ya. 1 2 dan 3. Please. Kok bentuknya kayak gini sih? 1 2 3 4 anjir 5 6 gak ngotak cok SS apa gile ya kan. Oke, kita gacha lagi, guys. Kita gacha lagi, guys. Kecanduan nih. Dapat Orochimaru lagi, dapat Tsunade lagi, mantap ya, gila, habis, guys. Oke, guys, sampai di sini dulu, guys ya. Oke, gimana menurut kamu, apakah game ini keren ya? Komen di bawah, guys ya. Dan apabila ada pertanyaan seputar game ini ya, ya komen lagi di bawah. Bang, cara daftarnya gimana? Ada di videonya ya, guys ya. Ada di video ini ya, guys ya. Makanya jangan di skip. Oke, sampai jumpa dan see you, guys. Bye bye. Arigato. Kita klik yang warna kuning. Terus kita klik lagi warna kuning. Nah, di sini dia tempatnya ya. Terus kita buat ID kita. Oke, selanjutnya password ya, sama. Password nggak boleh beda ya, itu di bawahnya juga password tuh, guys. Oke, kita lihat dulu, benar ya. Selanjutnya kita centang. Kita tunggu. Nah, ini dia. Ini kode Cina ya, guys ya. Ini dia meminta KTP Cina. Oke, kita masuk dulu ke Facebook, terus kita cari namanya profil Sarada Rari ya. Itu akun fake saya, guys, atau disebut akun palsu saya ya, guys. Oops, salah. Nah, ini dia Sarada Rari.
kita ke bawahkan. Nah, ini dia aku. ID Cinanya kita salin. Ya. Terus kita masuk lagi ke. Nah, selanjutnya kita copy aja. Kita ke paste, guys. Kita paste, jangan ada spasi ya. Oke, kita paste lagi. Kita hapus paling depan. Ups, salah. Salah ngapus. Kita hapus dulu. Nah, kita cek dulu ada spasi nggak. Oke, nggak ada spasi ya. Kita langsung checklist biru. Selesai. Ya, yaudah kita silang X aja, guys. Nah, di sini kita klik yang warna biru. Kita tunggu proses.